Melaka, Malaysia, Indonesia. Alhamdulillah. Masya Allah, Allahu Akbar. Hey cikgu, mereka meladusing. Oke, pura-pura dalam perahu. Oke, jangan kemana-mana, tetap di RCTI. Semangat terus. Ini cepat bersama nih. Semangat terus. Gua rekam ya guys. Aduh, kita masuk keluarga tapi kan kita nggak ada yang dokumentasi kan? Nggak ada. Gua yang dokumentasi tapi suka-suka gua. Jangan ambil momen yang itu doang, momen yang nggak jelas doang. Udah tahu. Mana Pak Ben? Siapa? Kobra. Mana kobra? Ini kobra. Kobra. Gua sih mau ditempelin di jendelanya ya. Apa aja? Jendela pesawat ya. Iya. Pak Udin mau kemana Pak Udin? Saya boleh interview nggak Pak Udin? Mau liburan. Liburan kemana Pak Udin? 4 hari. Ke? Malaysia. Malaysia. Selangor. Bukan dong. Ke Selangor FC bukan? Bukan, bukan. Oh, bukannya. Oh, ke Selangor mau nantangin apa gimana? Sama SSB-nya Pak Udin? Sama apa? Persija pusat. Pak Udin coach SSB apa Pak Udin? Teragung. Wih, kenal nih Teragung sampai KL nih. Loh? Pelatih juga? Bukan? Ya, ini mau ini gue mau nganterin Uncle Muto. Iya. Ke kampung dia dulu. Deketin dulu. Angkel Muto mau pulang kampung nggak ada? Iya. Mau jualan ayam. Nanti nonton YouTube gue ya. Like dan subscribe. Kembali lagi, terakhir kali kita ketemu di Sumba. Kali ini kita mau ke Kuala Lumpur. Kan udah di Uncle Muto. Pulang kampung. Pulang kampung Uncle Muto ya. Nama kampungnya apa Uncle? Durian Buntung. Apa sob? Ngomong dong. Hai guys, hai Mas Kucing Garong. Kita mau kemana? Kita mau ke Oke, saksikan ya. Sit. Gue edit ya. Langsung nyampe ke pavilion ya. Iya. Kalau udah tanggung gimana? Kayak bocah bank kita berapa dayanya? Aku mau di salah berapa? Tasya. Langsung Mas, Mas, Mas di sud. Harganya berapa dayanya? Ya. Kalau ukur aja, Pak. Ya. Sorry. Ya. Oke, terima kasih. Udah ya? Iya. Ensure your seat belt is securely fastened. Stow your tray table and open your window shade. Usage of electronic devices is not allowed during taxi out for departure. Mobile phones, tablets. Mau pulang kampung dong, pulang kampung nih sebenarnya. Aku mau pulang kampung, Uncle Mutu. Radio frequency transmitting devices must remain switched off at all times. Laptops must be stowed during taxi and takeoff and may only be used when the seatbelt sign is switched off. Smoking and vaping are strictly prohibited. Komputer riba mestilah disimpan ketika pesawat bergerak dan berlepas. Tap sebelah siapa?
Ianya hanya boleh dihidupkan setelah tanda isyarat pasangkan tali kedar dipadamkan. Halo guys. MDAC guys. Alhamdulillah. Gimana Han? Story dulu. Akhirnya nyampe juga jam 1 ya. Modin, ada nggak tuh Modin? Udah. Ternyata masih tinggi. Ya, ayo bukai. Siapa nih? Sampai di Stewet Bintang. Bimo dia bisa menyesuaikan diri ya. Anggap serius ya dulu. Iya. Pan. Lucu di genjek. Bawa belanjaan ya? Apaan? Pan. Bubaran.
Ini gue temenin. Ada pertigaan dibuat parkir. Eh, ini emang ada garis parkirnya, lu lihat bawah. Ini itu garis kuning. Awas mobil. Jadi nanti udah kayak begini. Nah ini yang benar, toko yang benar tuh gini. Terus nyamper. Halo miss. Halo miss. Is gila. Tourist, where you come from miss? Halo. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Good morning. Selamat pagi. Apa masakan? Jalan 12.000. Berapaan itu? 4 ringgit. Selamat pagi geng, kita pulang dari hotel. Tidak check out ya, kita balik lagi ke hotel itu setelah rangkaian hari ini. Destinasi selanjutnya kita akan ke Genting Highlands. Oke, saya dimaklumkan untuk kurang lebih 2 jam semua. Kayak dari Jakarta Bandung 2 jam setengah kalau Jakarta Bandung, berarti dari Bekasi ke Bandung kurang lebih tadi ya. Tapi waktu malam ya, kita terpaksa turun ke jalan kaki. Oh, oke. Okay? Kalau udah sampai jalan atas 2 jam di bis. Ya, ikutin terus kita jalan. Tapi kalau pagi enggak ada masalah. Kucing enggak. Karena lokasinya kita belum ada surga lagi. Jalan kaki dan wanita. Surga sini. Kalau mau cari masjid susah di sini. Kesana lagi dapat lintasan Saloma. Lintasan Saloma itu tempat syuting iklan dari Indonesia. Gadis-gadis cantik dan cowok iklan Kaisaro Wanimo. Wanimo di situ tempat syutingnya. Lintasan Saloma. Kalau orang Malaysia panggil jambatan itu Saloma. KLCC yang lintas, dia lintas kayak apa itu namanya KLCC. Terbang. Itu ada karena dalam meteri tempatnya cantik Bitor, dan luar biasa sebelum jam 12. Oh, iya. Kalau mau ambil foto malam gedung yang tertinggi di dunia yang berkembang. Oke. Dari sini kita akan terus lewati jalan Tun Abdul Razak lagi dan kita dapat lihat satu gedung yang mirip seperti Suara Minangkabau. Yang mana Siti Nurhaliza, ibunda Bunda Etiskot Endang, Etiskot Endang tahu ya, dan juga Chris Dayanti. Chris Dayanti. Dayanti. Jadi artis-artis dijemput ini buat show-nya di sini. Seperti di Singapura dipanggil Esplanade kan di Singapura, tapi di sini dibuat show-nya. Ini gedungnya berwarna hijau, coba lihat sebelah kanan. Setelah gedung ini bentuknya seperti Minangkabau yang diciptakan oleh Menteri Kebudayaan dan Kesenian. Dulu Menteri Budaya ini orang Minang dari Negeri Sembilan. Orang Minang, tapi karena dia udah jadi rakyat Malaysia, di gedung ini dicipta nih. Oh. Nah, ini kayak rumah gadang maksudnya. Saya suka nama. Ya maksudnya kayak rumah gadang gitu. Yaitu seorang penyanyi kumpulan Dilois. Ibarat air si daun kelapa. Masih ingat? Mengapa kita harus berjumpa semalam di Malaysia? Ada kan lagunya? Tapi generasi saya, generasi muda masih ingat ya? Tahu, tahu. Ada, tahu ya? Tahu. Oh, tahu. Alhamdulillah. Saya khawatir juga kalau saya nyanyi lagu lama-lama orang kok cikgu terlalu lama cikgu ya. Atas dulu, selesai semua atas, baru kita turun ke Ching Sui. Lepas Ching Sui, nanti kita tunggu layang kosong, baru kita turun ke bawah. Naik nanti ada 22 tiang, petiang pertama Ching Sui jangan turun. Petiang kedua untuk karyawan itu jangan turun. Hello my friend, kita jalan-jalan nih, belum tidur. Udah? Belum. Udah lu. Sampai mana gini Bang Opik? Genting Island. Genting Island. Jadi dapat nggak kabutnya? Dapat. Oh, jam 10 masih ada kabut. Seadem apa cuma? Keren ya. Keren. 10 masih ada kabut. Keren. Ini berarti dingin nih. Dingin ini kayak nggak pakai AC nih. Ini kedinginan kan? Enggak, biasa aja. Kedinginan. Biasa aja. Lah, gila. Anak Tidoko masuk kedinginan. Kalau lu ngerasa nyasar tuh bonekanya itu tuh. Kelihatan kan? Apa yang bikin teket? Yang bikin teket cepat. First time. Welcome.
Indonesia paling senang. Kita akan naik gondola guys. Silakan lihat video berikut. Rotet kita bakal pergi. Saksiin ya guys. Kita mau ke atas awan. Negeri di atas awan. Bukan dong. Negeri di atas awan di mana? Iya. Nah itu adalah utusan Sun Gokong. Express, express. Ada. Jadi siapa lagi yang bawa anak? Oh ya, saya anak. Ada. Yang sini. Dar jadi ya. Ntar itu oh, gitu. Dua tuh orang. Ya. Ntar lagi aja. Ayo ayo let's go. Pulung gak nih kita? Masih. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas sama-sama Rehan? Ya. Oke, let's go. Oke, ibunya sama kita. Bim, jangan lama-lama, Bim. Ini, sudah. Yang gendong tadi, mana yang gendong tadi? Tentu, benar. Oh, ini yang gendong. Yang bersama ini seru loh, ambil foto karena cuacanya bagus, kelihatan gedung-gedungnya, kelihatan anu cingsuinya. Oke, okay? Alright. Wow. 22 tiang. Kalau takut jangan pandang ke bawah, pandang di atas aja. Kita di ketinggian berapa cikgu? 2000 dari pada paras laut. Dari atas permukaan laut yang kalau bahasa Indonesia. Ya. Tadi pun kita mau lewat udah tinggi terasa. Iya benar. Nah, mobil kita parking di bawah nanti naik lagi. Sampai di puncak nanti cuping kita enggak kedengaran nih. Tup. Dan kita bisa nampak KL dari jauh. Sekarang apa tuh jatuh tuh? Minum. Oh, minuman. Oke, okay, sip. Oke, okay, ini namanya Awana Skyway. Kalau yang lama namanya Skyway Genting sebelah Skyway sana. Satu gondolanya bisa 6 orang. Ini baru ya. Ini yang baru. Brand new. Kalau yang lama itu kecil, tetapi kayak di Monas lah, di Ancol ya. Kecil. Taman gitu ya. Mini. Nah, Taman Mini. Ancol juga ada. Oke. Okay. Baru tiang 4. Dia 22 tiang A dan B. Dan setiap 30 menit cuacanya berubah di puncak. Dan mempunyai hotel terbesar di dunia 7351 kamar. Namanya First Wood Hotel. First in the world. First, 7351. Paling besar di dunia. Maka nama hotel pun First World, the largest in the world. Paling besar ya. Dan dibina pada awal tahun 1965. Berarti usia saya sekarang. Oke. Okay. Dan orangnya udah meninggal tahun 2008 dan dia miliki tanah ini seluas 18.000 hektar. Selama 90 tahun. Jadi selepas 90 tahun kalau dia nggak sambung pada anaknya dapat kembali pemerintah. Ya itu ya di sini ya. Tapi akhirnya dia sambung sama anak. Disambung dia udah meninggal dia anaknya sambung. Sayang kalau nggak nyambung. Ini kan bisnis kan. Dia bukan semata-mata untuk kasino, dia sebab juga dipanggil wahana untuk anak-anak main. Ada taman saljunya, ada skywardnya, ada lintarnya, cantik luar biasa. Dipanggil alami fantasi di atasnya, emang cantik. Ya, dan satu lagi indahnya ada 7 hotel terkenal, 7
hotel, tujuh ada hotel cantik-cantik di atas hotelnya. Luar biasa lah kalau naik di atas ini. Kalau di hotel sana berarti tetap naiknya lewat pakai lewat ini atau ini? Lewat mobil? Oh, mobil. Ada mobil yang dibenarkan oleh pemerintah. Ada mobil, ada security-nya polisi di bawah. Akan dicek shuttle mobil. Shuttle bus juga bukan? Shuttle bus pun ada. Tapi yang kepunyaan Genting, yang bus biasa nggak bisa. Oh. Karena dia dicek kan tinggi kan, itu bisa. Oh, takut kecelakaan dulu ya? Jangan udah kecelakaan berlaku kan bahaya. Oh. Dangerous. Oke, okay. Jadi yang ini lebih dekat kalau dibanding yang sana. Yang sana hutan. Hmm. Panjangnya yang sana hampir 25 menit baru sampai. Ya ini sekitar 15 menit baru sampai. Dia laju ya, laju. Laju ya. Nah, udah nampak KL-nya dari sama-sama? Udah nampak kelihatan dari jauh? Sana itu yang ujung sana. Jangan. Belum lagi ya. Udah kelihatan sedikit demi sedikit. Sana sih yeah. Itu di balik. Ya, di balik nanti bisa nampak terus. Di balik. Gedung-gedungnya bisa nanti nampak. Di balik Gunung Bukit Bukau. Oh, itu KL ya? Ya, provinsi ini namanya Pahang Darul Makmur. Pahang, Pahang. Bukan Selangor ya, kemarin kita turun pesawat itu Selangor. Karena itu lokasi dekat dengan Sepang, dekat Formula One, balap mobil dan juga GP. Sirkuit Sepang ya? Sepang, itu Selangor. Ini itu provinsi Selangor. Pahang. Oke, nanti atas lagi dari Pahang ini ada satu provinsi lagi ke Laut Cina Selatan, namanya Terengganu dan Kelantan. Nah, ada satu provinsi. Oke, sebelah kiri kita ini namanya Ching Shui, berlantai 9. Wihara berlantai 9 sebelah kanan ya sebentar ini. Ini juga tempat syuting film Karate Kicks. Karate Kicks. Oh, Karate Kicks. Sama Jackie Chan. Ya, sama Jackie Chan sini sama Hong Kong. Sama. Nah, nanti kita turun gondola nanti, waktu turun kita bisa ke sini. Tapi kita mesti melewati ini. Eskalator ini, 9 eskalator. Ya. Tinggi banget ya. Nanti kita turun. Masya Allah, eskalator. Tapi eskalator kan Cikgu, bukan tangga. Bukan tahu kalau tangga. Kurus kita udah 3 tulang, pulang lagi ini. 9 lantai. Jadi di sini ada 144 patung. Nih, patung-patung ini ada 100 lebih. Nih. Nah, ini kita lewat nih eskalator ini kan. Nanti kita turun di Ching Shui. Waktu turun nanti bukan sekarang ya. Waktu turun. Nah, udah nampak kelihatan KL nampak. Iya, kelihatan. Nampak mobil kita nampak enggak dari sini itu mobil kita? Itu di bawah tuh. Nampak itu mobil kita di bawah. Masuk. Kayak kecil-kecil gini ya. Yeah. Itu pun kita udah mendaki itu dari ya, udah tinggi ya. Ini tinggi lagi nih. Nah, itu tempat syuting filmnya itu. Gitu. Nanti kamu bisa naik ke atas. Enggak perlu dibayar, gratis ya. Kirain syutingnya beneran di Cina, Bang. Di Cina dan juga di Malaysia. Malaysia kalau film Bollywood, Shah Rukh Khan di Langkawi dan juga KLCC. Karena Malaysia ini sesuai untuk film-film. Kalau film Minang di dataran Merdeka. Bangun Minang itu. Kalau polis China pun di dataran Merdeka. Karena ini tempat syuting. Itu kan tempat main ular gitu kan. Ini namanya Pentian Ching Shui. Nanti kita turun nanti gondola kita akan berhenti sebelah sini. Turun kita akan turun, bukan sekarang. Bukan, nanti kita akan turun sebelah sana. Kita turun eskalator sampai bawah. Oke. Nanti ya, nanti kita turun, nanti kita akan berang. Awas, Pak. Dan kita akan turun sampai bawah sana. Nanti kalau mau turun, kita tunggu di sini lagi. Sehingga gondolanya kosong. Baru kita bisa naik. Itu makan waktu, maka itu yang saya khawatir tuh. Kalau dulu mobil tinggal kita di sini, mobil jemput di atas. Nah, itu jadi kena jaga waktu. Selagi belum kosong, kita tidak dibenarkan naik. Oh. Ataupun kalau kita nampak ada 3 orang, kita numpang masuk. Nanti saya bilang sama orang yang jaga di situ. Kita numpang masuk ya. Nah, jadi supaya kita ketemu di bawah. Jadi kapasitinya ada 10 orang. Ini orang yang turun ya? Ching Shui, mau naik ke atas. Jadi tunggu lagi di sini. Nah, kayak nih. Kalau orang udah penuh gimana? Oh iya, nggak bisa. Susah juga, kapan bisa? Maka kalau kita turun sekarang, agak lambat untuk naik ke atas. Tapi kalau kita waktu turun, agak senang karena orang masih jam, di atas. Iya, masih di atas gitu. Jadi kita kena pintu. Oh gimana ya, mau cepat turun supaya tidak masuk. Karena mbak, turun kan kosong. Iya, iya. Jadi kalau kita di sini senang. Kalau naik mesti antri kan. Oke, sekarang kita udah sampai ke tiang berapa ya? Tiang 12. Berarti masih ada 10 tiang lagi ya. Oh. Oke. Okay. So di sini dipanggil Provinsi Pahang Darul Makmur di bawah satu lokasi yang paling banyak hutan. Di atas nature. Depannya alam. Jadi di hotel banyak di sini. Hotel. Atau di sini panggil hutan simpanan. Kalau bahasa Indonesia hutan lindungan. Hutan lindung ya. Hutan lindungan ya. Kalau Malaysia hutan simpanan. Hutan simpanan. Kadang-kadang Malaysia bahasanya orang bisa ketawa. Di depan ada bulatan, kita pusing kanan. Pusing kiri. Kalau bahasa Indonesia putar kanan, putar kiri. Putar balik biasanya. Jadi kalau kita enggak ngerti
gitu kok. Bahasa Melayu ini lain. Sakit ya. Kepala kalau di sini. Sakit kepala. Nah, kalau orang di sini orang Malaysia bilang pokok-pokok di tepi jalan. Yeah. Kalau di sana pohon-pohon ya. Nah, kami panggil pokok-pokok. Cuba lihat ni view ni cantik nampak. Ah, ini jalur untuk naik ke atas nampak. Agak ngeri loh. Kayak ni kan dia mutar gini. Gitu. Mau naik ke atas. Dan pernah sekali waktu saya naik stuck. Tahu stuck. Berhenti. 45 menit angin kencang. Ini saya. Enggak kelihatan ni kabus. Gedung-gedungnya enggak kelihatan. Oh, ada yang SS. Takut. Pipis. Pipis. Stuck. Posisi 5 minit. Yeah. 45 menit stuck. Jadi berhenti di sini. Ya, berhenti. Kena angin terlalu kencang. Karena ini kan di belakangnya laut, ke arah laut Cina Selatan kan. Udah kelihatan KL ya. Nah, ini jalur naik, jalur turun dan naik. Nampak jalur angin coba. Asya Allah. Ini gedung-gedung yang sedang dibina. Iya. Karena dia itu tukang kayu, maka dari dia lah, dari dia bina 65 sampai sekarang enggak pernah ketukan kayu berhenti. Oke. Dia udah pesan mana anak dia kalau aku mati sekalipun jangan berhenti ketukan kayu karena dia tukang kayu asalnya. Oh. Modalnya RM2 aja datang ke tanah Melayu. Dia menjadi jutawan nomor 4 kaya. Baik itu mah. Tukang kayu, pembinaan, tukang pembinaan. Kalau bahasa Melayu apa? Bahasa Indonesia. Tukang membina pengrajin. Pengrajin. Pahat. Ya, pahat. Itu tukang kayu dipanggilnya. Angkir kayu. Jadi dia bilang sama anaknya 24 jam. Kalau kita nginap di hotel First Wood itu, kita dengar ketukan kayu 24 jam. Non-stop. Okey. Nah, dia cuma dia ya harus. Iya. Ambil foto ini view cantik. Ambil foto ya. Oh, cantik. Cantik kan? Cantik. Sudah sana. 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 Oh, cantik. Cepat aja, cepat. Ambil, ambil. Karena cuacanya cantik hari ini. Masya Allah, cuacanya. Satu. Ya, kita nggak kelihatan ini gedung-gedung ini. Tiga. Ya, sip. Lagi. Satu, dua, tiga. Oke, ini gedung karyawan. Karyawannya melebihi 25,000 orang. Karyawannya, iya, gedung karyawan. Jadi penelitian ini, kalau ada karyawan dalam gondola, baru dia berhenti, baru dibuka. Kalau tidak, dia lanjut terus. Duduk, cuma ini khusus penelitian karyawan. Untuk karyawan khusus. Ini kalau nggak ada, dia lanjut aja. Kalau ada, baru dibuka. Oke, nanti dia akan walkie-talkie sama kawan-kawan sini kan. Oke, ada karyawan mau turun, baru dibuka. Ini gedung karyawan nih. Oke, okay. Itu hotel yang mula-mula dibina 1965. Itu nampak G H di atasnya ada G dan H. G berarti genting, H Island. Ah, Island. Berarti genting Island ini tertinggi di Malaysia. Yang gedung yang tertinggi, hotel yang tertinggi di Malaysia. Iya dibandingkan dengan yang Asia-Asian tadi. Yang... Iya. Betul dong. Tapi kalau ini kan secara daratannya ya, ya tapi kalau mau gunung yang tinggi, Gunung Jerai dengan Gunung Kinabalu, Sabah itu nggak ada hotel tinggi. Iya, iya. Itu udah ada macam di atasnya. Kalimantan. Oke, okay. Kalimantan. Nah, kan sekarang nampak tuh, KS, ya Allah cantik kan nampak? Kuala Lumpur, kelihatan nggak? Oh, iya. Kan KL nampak? Angin ya? Mana itu? Kalau kita masuk, hei cikgu, rekam ladusing. Aku direkam dulu. Aduh. Lo hati-hati ntar ketukar rombongan lo sama orang-orang India. Di judulnya Bimo Staycation. Ayam goreng. Ayam goreng, ayam goreng. Ayam goreng Mak Ed. Satu, dua, satu, dua, tiga. Dua, tiga, tiga, tiga. Sikit. Sikit. Tempat kita mau kemana? Kita mau ke tempat foto, spot foto paling tertinggi. Oh, spot foto di Malaysia. Malaysia. Ya bapak lagi. Ladusin kita. Aduh. Ada genting main, genting. Ada kering ya, tapi dingin. Itu lobet.
Kapan lagi sama akan si jalan-jalan di Malaysia. Wih, dingin cuy. Dingin, panas, hidup guling. Masya Allah, Masya Allah. Keren banget. Ini di sini tadi. Sono. Gak apa-apa, Cikgu bilangnya baru lahir. Kalau bilang pendek, marah dia. Kalau bilang baru lahir, gak marah ya. Oke. Nunu. Oke, Malita. Oh, saya dibaca sekarang. Ayo ready, foto. Sini, di Bolivia. Oke, ayo ready, foto. Sini, abang sini. Oke, rapat. Oke. Sini. Satu, dua, tiga. Oke, jempol. Satu, dua, tiga. Oke, pura-pura bahagia. Pura-pura dalam perahu. Oke, jangan kemana-mana. Tetap di RCTI. Video kan ya? Cikgu tanya begini. Anda berada di mana? Genting Highland. Oke. Genting Highland. Malaysia. Indonesia. Alhamdulillah. Oke. Okay. Anda berada di mana? Genting Highland. Malaysia. Indonesia. Alhamdulillah. Saya ambil foto Genting Highland selama. Oke, Anda berada di mana? Genting Highland, Malaysia, Indonesia. Alhamdulillah. Luar biasa dari Jakarta, masyaallah. Terus. Let's go guys. Gue tol, nanti gue ngikut lagi nih. Wah, oke, dari sini aja. Ya. Kirain gue duluan tadi. Gunung Pangrango. Turun terus sampai lobby Mulmet gitu. Enggak laku buat ini. Tadi biasa. Itu juga bukan ramen. Coba. Itu doang aci eno. Aci. Diinjek langsung pecah ya, Bat. Hah? Sepecah betis ini. Chin Sui sama Chin Li sama enggak sih? Sama. Sama semarga ya. Ya, mau pindah agama yuk. Ayo. Guys. Hah? Jadi enggak? Lokot lagi di sini nih. Ayo, tadi bos. Oh, berarti kita harus yang ke dalam yang dia minum air itu. Minum air apa? Karatekit. Hmm. Oh, boleh ngerokok juga di sini, cuy. Oh, itu mantap banget. Kita di tempatnya Jackie Chan, Karate Kid.
Tuh bagus tuh view-nya tuh. Coba satu ya. Itu alat sterilis. Masih enggak sampai tuh. Belum. Ya, bentar masih sampai. Nih, udah lah kasih nih kan Bunda kalau enggak habis. Ada deh. Nah, silakan. Nasi bisa tambah ya. Makasih, Pak. Ya. Aku suka nasi nambah. Ayam udah habis aja ini.
Nasi belakang ayam udah habis. Tolong, tolong. Yuk, nasi dan nambah.